Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Rimbo Ilir, Bapak Edip Sukanjo SH, yang terhormat Kepala Unit Rimbo Ilir Perumda, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik peserta sunat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Ibu Ilir, yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kodim saya dari Ibu Ilir, yang saya hormati Pak Kodim dari Kapolsek Ibu Ilir, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa saya mewakili dan Pak BPD, yang saya hormati tim medis dari Puskesmas Ibu Ilir, ada juga sebagian yang dari Kebon, yang saya hormati rekan-rekan saya, tim yang mendampingi saya dalam kegiatan ulang tahun PDAM di Kecamatan Ibu Ilir, ulang tahun PDAM yang ke-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang ada pengetahuan masal yang kita laksanakan di dua tempat, itu di Perintis, Desa Perintis sama Desa Sumbersari Unit 11. Itu 45 orang di Perintis, 45 di Sumbersari. Dan terus Rabu kemarin kita laksanakan di Unit 5. Itu 31 orang yang diketangkan. Setelah itu jam 9 paginya pindah ke Rindu. Itu di kantor camat juga sama. Kita pakai kantor camat aja. Itu sekitar 31 orang juga. Nah, ini hari terakhir kita laksanakan di Rindu Ilir. Jumlahnya kemarin yang terdaftar sekitar 68, mungkin bisa bertambah. Alhamdulillah kalau saya tengok minat dan animonya banyak. Memang kegiatan ini kami lakukan dalam di samping rasa syukur, kami ingin berbagi kepada masyarakat, membantu. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita di sini.